Oke, balik lagi sama gua Arya Aryo dan kita akan main Ninja Saga lagi pada kesempatan kali ini. Di sini kita bakal main ke Valentine di Ninja Saga. Jadi di Ninja Saga itu ada event Valentine, guys. Di event Valentine 2019. Mumpung event Valentine yang sekarang ini belum habis dan masih ada kesempatan buka Lucky Gacha, open gacha lagi dari event ini. Jadi kita langsung aja ke dalam game Ninja Saganya. Oke, let's go. Oke, ini kita udah ada di Ninja Saganya nih, guys. Di sini kita ke sini yang di kiri, biasa yang dekat avatar. Ini ada event. Di event ini kalian pilih nih Valentine Day 2019. Jadi kan sekarang 2020. Sebelum event ini dihapus, jadi oke, kita langsung aja buka-buka gacha di sini, guys. Di sini kita kalau lihat, nah ini ada gacha nih. Oke, di sini battle buat dapetin kayak hatinya gitu, kayak gacha-gachanya itu. Jadi kita langsung ke gacanya aja, let's go. Nah, di sini itu gua punya 25 biji nih. Di sini itu syaratnya ini koin 25 biji dan di sini itu syaratnya 2 koin hati buat dapetin hati ini, lucky gacha ini. Oke, dan kita coba lihat di reward listnya, guys. Di reward listnya hadiah paling besarnya itu emblem dan scratch skull. Pokoknya ini, pokoknya itulah ya. Gue juga kurang tahu karena belum pernah dapat gituan. Di sini di hadiah yang medium price-nya ada banyak skill dan ini masih ngerender, nggak tahu kenapa nih. Yang ini doang ngerender, apa mungkin hadiahnya mau expired ya kan? Di sini ada weapon, nah banyak. Oke. Pokoknya lumayan banyak dan di sini consolation prize. Di sini lumayan sih, bagus-bagus ya. Oke, langsung aja kita open gacanya, let's go. Dan oh iya, sebelumnya kita lihat di story dulu, ada yang dapetin hadiah yang bagus-bagus gak nih, guys? Di sini ada yang lumayan bagus ya, ada 11 player yang dapetin hadiah utama nih. Oke, jadi kita kemungkinan jadi ke 12-nya. Oke, let's go. Kita buka yang pertama, dapat apakah ini? Gua juga nggak tahu. Oke, langsung aja. Buka udah. Oh, patah hati, guys. Ya. Pertamanya aja udah jelek nih, guys. Gua nggak tahu selanjutnya jelek apa enggak. Oke, enggak apa-apa lah buat pertama. Kita ini ada kesempatan 12 kali buka ya. 12 kali buka. Oke, kita buka lagi. Di sini hadiah kedua. Gua ngarepinnya sih dapat skill. Dari kemarin belum dapat. Pertama jelek, kedua jelek. Gimana yang ketiga gitu loh. Tapi nggak apa-apa, jangan putus harapan, kita buka lagi yang ketiga, dapat apakah ini? Karena gue ini sedikit penasaran juga gitu sebelumnya pernah. Oke, wow, lumayan bagus, guys. Ini kayaknya hadiah utama nih, guys. Wah, gokil gokil. Kita lihat reward listnya. Wis, dapat medium price, guys. Mantap mantap, dapat bajunya. Oke, bener kan gue jadi orang yang ke-12. Oke, kita masih ada kesempatan buka lagi. Ini kita buka lagi nih, guys. Oke, ini hadiah yang keempat ya. Yang keempat dapat apa kayak ini? Semoga skill. Dapat weapon. Oke. Oh, level 80 ya. Oke, no problem. Kita buka lagi yang kelima, dapat apa kayak ini? Lumayan bagus-bagus nih. Tadi yang ketiga udah bagus, kayak yang ini. Oh, dapat weapon lagi, guys. Oke, lumayan buat koleksi ya. Karena Valentine-nya takutnya udah mau habis, soalnya ada Valentine yang ke 2020 takutnya diupdate gitu. Oke. Kita dapat head, kita dapat rambut, hairstyle. Yang hairstyle-nya itu kayak pakai bando, bandonya itu kuping kelinci, guys. Oke, lumayan mantap. Kita buka lagi. Dapat apa kayak ini? Gue lupa ini yang berapa ya. Oke. Ini buka hati dapat. Ini dapat makanan pets, guys. Oke, nggak apa-apa, jangan putus harapan. Mungkin abis ini dapat skill. Kita buka lagi, let's go. Ayo ayo, dapat skill please. Skill. Kenapa dapat ginian mulu gitu loh, guys? Nggak apa-apa lah ya. Kita buka lagi. Ini ada kesempatan masih 4 lagi, 4 kali buka lagi. Kita buka, dapat apakah ini? Semoga dapatnya beruntung gitu loh. Kenapa sih? Pas udah hoki-hoki, sekarang dapatnya beginian gak hoki, guys. Aduh. Mungkin abis ini dapat skill ya. Kita buka lagi coba. Oke, kita buka lagi, semoga dapat skill please. Skill. Yeah.
masih ada 2 kali lagi kesempatan nih kita buka lagi. Tapi kita lihat ke reward listnya dulu guys, buat buang sial ya kayak biasa. Tadi kita dapat ini nih, oke lumayan. Nah ini udah selesai render, medium price nya ini, skillnya yang ini, oke. Oh lumayan nih, lumayan kita jadi kayak regen gitu. Dan ini, oh lumayan nih kalau dapat skill bagus juga sih. Ya minim dapat inilah ya, talent pill yang banyak gitu. Kita dapat, oh medium press lagi yang tadi guys. Wah keren nih, keren. Di sini kita dapat ini juga medium press, wah mantep sih, mantep. Wah gila ini keren nih guys, yang ini nih guys. Wow, gila ya. Di sini wah gila ini hadiahnya lumayan keren sih. Bagus nih buat kalian yang main Ninja Saga, jangan lupa buat open lucky gacha di event Valentine 2019 guys, karena kesempatannya gede-gede dan bagus nih. Oke di sini, oh wah gila ini keren sih yang ini nih guys. Wah gila, dari preview-nya aja wah lumayan keren sih. Oke ini yang bala-balanya, aduh ini paling bala sih itu. Oke kita langsung buka lagi aja guys ya. Ini buka yang ke, oke kita buka langsung, let's go. Please skill. Biasanya sih yang terakhir itu suka dapat skill guys. Oke kita coba buka dulu, dapat skill atau dapat apa ya. Oke kita coba. Please skill. Gua butuh skill. Ending yang sangat jelek, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Tadi kita sempat dapat baju, dapat hairstyle juga. Dan oke okay, kita langsung cek aja yang tadi kita dapetin guys. Oke okay, let's go. Oke okay, di sini kita buka ke gear ya, perlengkapan kita. Tadi dapat weapon gak sih? Gua lupa juga. Dapat kita dapat tadi yang kata kayak cakar gitu ya. Singet gua yang cakar. Tunggu mana ya? Ini ya, yang ini apa yang mana ya? Oh yang ini level 20 tadi kita dapat yang ini. Oke kita equip. Oh kita dapat ini juga tadi. Dapat ini ternyata gue udah punya 2 guys. Dan tadi dapat sempet yang level 80 ya. Dapat yang level 80 yang ini. Wah gila ini keren sih gede. Oke dan di bajunya itu kita dapat tadi yang mana nih? Kita dapat yang ini. Wah gila guys, keren banget asli, sumpah nggak bohong nih. Lo lihat guys, wah gila, mantap, keren banget coy, asli gue nggak bohong sumpah. Ini weaponnya kurang cocok nih yang level 20 nih, sial kecil banget. Tunggu, ini level 60 gue punya. Wah gila, wah kece sih ini. Lumayan walaupun fungsinya jelek. Dan di back item tadi kita sempet dapet ya, lupa juga sih. Tapi kita cocokin dulu ya guys ya. Di sini gue dapat, wah gila keren sih. Wah gokil. Di sini kita pakai yang mana ya? Wah keren nih. Kita coba pakai yang ini aja. Buat nyocokin doang. Dan tadi dapat apa lagi ya? Oh iya hairstyle ya. Tadi dapat hairstyle. Dan hairstylenya itu yang mana tadi? Kita dapat hairstyle yang kelinci tuh ya kalau nggak salah. Nah yang ini, wah jelek ya, nggak nyambung nih sama equip ini, kurang cocok guys. Oke kita coba cocokin dulu. Nah yang ini juga dapat dari wah gila nih cocok nih. Wah ini juga keren nih. Wah gokil, main bagus sih. Tapi yang ini ya agak mengecewakan sih, tapi ya nggak apa-apa lah, level kita dapetin medium press yang tadi ya. Oke kita cocokin dulu dan kita pakai yang mana ya? Wah gila. Oh yang ini keren juga sih guys, yang ini equip kita. Tapi tadi gua mau cocokin deh yang ini tadi sama yang equip ini nih, coba nih. Bentar, kita cocokin dulu sama equip yang ini nih. Kita cocokin sama equip yang ini tadi, soalnya gua lihat sempet ada preview-nya itu yang mana ya? Ah nggak punya guys ternyata, aduh nggak punya gua. Oke ini cocok, tapi yang ini lumayan keren sih, gila sih. Wah mantep banget sih ini, keren, nggak mengecewakan sih karena dapat bajunya ya lumayan keren juga. Nah yang ini biasa gua pakai nih guys, yang ini dari tuh Valentine juga, berarti gua dari sana juga berarti ya. Ini kan mana nih? Oh, bagus.
bagus juga. Dua-duanya bagus sih. Dan mungkin di video berikutnya atau episode berikutnya kita akan kayak coba-coba ke pet atau apa ya. Di pet ini gue ada banyak ya. Gue bingung nih. Bentar. Nah, gue biasanya pakai yang ini. Dan di sini gue sekarang makainya yang MicroCat. Oke. Dan gue sempat nanya ke ini, katanya ini itu bisa dikombine guys. Yang ini bisa dikombine. Soalnya ada ini nih, A plus B. Jadi itu pet bisa dikombine ya kan. Oke, mungkin nanti kita akan review Alan Skill lagi, oke, di episode berikutnya. Dan oke, segini dulu video kali ini. Buat kalian player Ninja Saga, jangan lupa buka Lucky Gacha di event Valentine 2019 guys. Karena di 2020 ini takutnya update ke Valentine 2020 dan Valentine 2019 dihapus. Jadi ya gunain kesempatan selagi eventnya belum diupdate, oke? Segini dulu video dari gua dan sampai ketemu di episode berikutnya, di video berikutnya. Stay tune terus di channel ini dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe juga guys. Follow gua di Instagram @ariaryotpr karena lebih sering update di sana. Oke, segitu dulu video kali ini dan gua Ariaryo sampai jumpa and see ya. Bye bye.